Muhammad Nasiruddin akhirnya terpilih sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Magelang, Jawa Tengah, dan periode muktamar ke-48 dengan sekretarisnya Eko Prasetyo. Sementara itu, Nida Ul Hasanah kembali terpilih menjadi Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Magelang, serta sekretarisnya adalah Genduk Ernawati. Pengumuman formatur pimpinan ini menandai diakhirinya musyawarah daerah ke-8. PDM Kabupaten Magelang yang mengusung tema membumikan Islam yang unggul dan berkemajuan di Kabupaten Magelang. Musyawarah dilaksanakan di kampus Universitas Muhammadiyah Magelang selama 2 hari, dari tanggal 6 hingga 7 April 2023 lalu. Musyawarah diikuti oleh 516 orang yang terdiri atas 320 utusan Muhammadiyah dan 196 utusan Aisyiah. Ada 32 calon pimpinan Muhammadiyah dan dipilih 11 orang anggota pimpinan dan memilih ketua PDM. Sementara ada 27 calon pimpinan Aisyiah yang kemudian dipilih 9 orang yang masuk formatur pimpinan daerah Aisyiah dan memilih ketua PD Aisyiah. Peserta musyawarah berharap para pimpinan Muhammadiyah Aisyiah terpilih benar-benar memiliki waktu, pandai dan benar dalam mengurus Muhammadiyah, karena tantangan Muhammadiyah ke depannya makin berat dan kompleks. Kita berharap bahwa mereka yang terpilih itu paling tidak mempunyai sifat koper, benar, pintar. Koper itu kan terkait dengan masalah waktu. Ada mungkin di antara orang yang ingin dipilih, itu wis di jabatan pirang-pirang tapi masih bersedia. Itu harus mereka yang mempunyai waktu. Pintar, tentu punya strategi untuk mengembangkan organisasi. Yang kedua adalah kita adalah over pinter. Pinter itu ya tentu kapasitas keilmuannya itu sesuai dengan bidang yang dipimpin di situ atau bidang yang dituduki jabatan. Nah, kita sangat berharap bahwa berada yang ke depan dan makin ke depan. Baik, selanjutnya PCS Sawah. Makin baik, makin muda, makin semangat. Itu yang luar biasa. Ya, seperti yang orang tua-tua ini, tinggal mengawal dan belakang saja. Nurul Abadi, Awanda Mutiasari, memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah.